Halo guys, saya telah berjaya terima pembayaran dari aplikasi ini. Anda boleh lihat sendiri pada satu petang tadi. Oke, alhamdulillah. Cek video ini, nonton sampai habis agar Anda lebih mudah paham. Oke, cek this video. Good job. Welcome back to my channel. Oke guys, sebelum itu assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Oke, hari ini saya ingin tunjukkan satu aplikasi yang membayar dari segi mata uang euro lah, yang bernama Lucky Miner. Oke, Lucky Miner nih, kejap dulu. Sebelum saya start video ini, jangan lupa subscribe, like video ini, jangan lupa share agar saya lebih semangat buat video untuk Anda semua. Oke, kita lanjut ke aplikasinya. Oke, seperti yang saya cakap tadi, aplikasinya yang bernama Lucky Miner. Lucky Miner. Oke, untuk pengetahuan Anda semua, Lucky Miner ini sama seperti aplikasi AppStation. Dan sebelum ini saya ada tunjukkan aplikasi, yaitu yang Cash, Alam Cash. Nah, ia serupa seperti Lucky Miner nih. Oke, sebelum tuh untuk download aplikasi ini, link ada di description sana, ada saya sertakan link, klik link saja dan install. Dan setelah install, Anda boleh buka aplikasi ini. Oke, sebelum tuh kita akan buka aplikasi ini terlebih dahulu. Oke, ini adalah rupa bentuk aplikasinya. Dan saya itulah kumpulkan sebesar 9.000 lebih koin. Dan koin ini kita akan tukarkan nanti ke euro lah. Oke, di sini saya akan tunjukkan bukti bahwa aplikasi ini membayar dan betul-betul legit, dan ia tidak scam seperti aplikasi-aplikasi yang lain lah. Ya, aplikasi ini betul-betul membayar 100%, dijamin membayar. Oke guys, untuk buat pengeluaran, pastikan koin Anda cukup terlebih dahulu yang ini. Inilah. Oke, kita tekan di sini. Anda boleh lihat di sini, di paling atas sebelah kanan sudut, tekan. Dan di sini ada cuma satu jenis pengeluaran yang boleh kita lakukan, yaitu PayPal. PayPal ini amat mudah. Anda boleh lihat video saya yang sebelumnya yang ini. Nah, Anda boleh lihat video saya yang itu dan tekan bagian ini. Dan di sini ada pilihan lah. Minimum yang boleh Anda keluarkan ialah 1 ringgit 54 sen, dan paling tinggi ialah 61.7 lebih ringgit lah Anda boleh keluarkan. Jadi setiap nilai yang kita keluarkan ni ada jumlah koin yang perlu Anda kumpul lah untuk mengeluarkan duit dari aplikasi ini. Oke, di sini saya akan tunjukkan pengeluaran dari aplikasi ini. Sebelum Anda mendownload aplikasi ini, Anda cuma perlu ada akun PayPal. Untuk membuat akun PayPal, Anda boleh rujuk di description sana, saya ada sertakan juga link untuk Anda terus ke PayPal dan register di sana. Dan setelah Anda register, Anda boleh bermain banyak aplikasi yang boleh menghasilkan duit. Dan dari aplikasi PayPal nanti Anda boleh pindahkan terus ke bank seperti video saya yang sebelum ini. Anda boleh lihat saja yang itu. Dan kita teruskan ke pengeluarannya. Di sini Anda boleh lihat poin saya sebesar 994 dan saya mau keluarkan sebesar 3 ringgit 8 sen ke dalam PayPal saya. Oke, rujuk videonya. Oke, saya akan keluarkan. Oke guys, saya akan buat pengeluaran sekarang. Jadi pastikan poin Anda cukup dengan nilai yang Anda ingin keluarkan. Jadi saya ada sebesar 9.000 lebih dan saya boleh keluarkan yang inilah, RM 3 ringgit bersamaan 0 poin berapa euro ya, dalam tak pasti. Saya rasa ini saya yang boleh. Jadi saya tekan pengeluaran, tekan tinggal dia keluar. Nah seperti ini, jika dia keluar seperti ini, Anda perlu isilah isi negara Anda. Seperti kita di Malaysia, jadi kita perlu cari Malaysia.
Oke, Malaysia, dan masukkan masukkan nomor telepon. Masukkan nomor telepon Anda. Satu. Oke, seperti ini. Dan tekan send. Nah, di sini Anda akan dapat message lah daripada aplikasi ini. Seperti ini saya dapat message 717922 masukkan. Ini perlu Anda lakukan untuk mengesahkan pengeluaran Anda. 17922. Oke, seperti ini. Dan tekan oke. Di sini oke, you are now verify. Sekarang Anda boleh buat pengeluaran lah. Seperti itu. Jadi kita tekan oke, di sini otomatis Anda dibawa ke PayPal dan cuma perlu masukkan email Anda dan password PayPal Anda. Oke guys, tunggu sekejap. Oke. Sekarang masukkan email Anda. Oke, saya akan stop sini dulu. Saya akan login terlebih dahulu. Oke guys, saya sudah login di sini. Kita tunggu sekejap. Dia tengah memuat masuk. Lama betul. Oke guys, saya sudah keluarkan sebesar 3 ringgit. Nah, otomatis poin saya berkurang. Anda boleh lihat sendiri di sini, poin saya otomatis berkurang. Jadi untuk bermain aplikasi ini boleh rujuk di description dan sana saya ada sertakan link. Oke, mesti Anda tertanya-tanya bagaimana nak dapatkan koin ini. Untuk dapatkan koin ini akan muncul di sini. Seperti biasa akan muncul aplikasi-aplikasi yang perlu Anda install terlebih dahulu. Dan sudah ada install, kalau Anda bermain aplikasi itu selama beberapa menit Anda akan diberikan koin lah. Sebetulnya ada dua aplikasi, kalau kita bermain selama 60 saat dia memberikan 50 koin. Jadi hanya perlu install, dia akan muncul bila-bila masa. Hanya cuma perlu selalu cek aplikasi ini. Oke, langkah kedua untuk dapatkan koin ialah invite kawan kita dan bermain aplikasi ini. Dan kita akan diberikan 250 koin setiap orang. Oke guys. Hello guys, saya akan sambung video sebelum ini, yaitu pengeluaran dari aplikasi ini sebesar 3 ringgit 85 sen. 3 ringgit 85 sen itu telah berjaya saya terima ke akun PayPal saya. Anda boleh lihat pembayaran yang ini sebesar 3 ringgit 85 sen. Untuk pengetahuan semua, aplikasi ini membayar kita dari mata uang euro lah, tapi nilainya sama dengan duit Malaysia, tapi euro agak tinggi lah. Dan saya akan tunjukkan bukti pembayaran dari aplikasi ini. Kita pergi ke Gmail, sebab apa-apa pengeluaran yang kita keluarkan akan dapat notification melalui Gmail. Melalui Gmail, Gmail itu email PayPal kita yang kita gunakan untuk pengeluaran dari aplikasi ini. Kita pergi ke Gmail terlebih dahulu. Ini Gmail saya. Dan kita boleh cek di sini kalau aplikasi itu sudah membayar kepada kita. Anda boleh lihat mana ya. Oke, yang ini pada 16 menit petang tadi hari ini saya telah terima pembayaran sebesar 3 ringgit 85 sen tu. Anda boleh lihat yang inilah. 3 ringgit 85 sen tu sebesar 0.69 euro. 0.69 ni kita darab 4 lah dan ia akan jadi 3 ringgit 85 sen duit Malaysia. Dan untuk bermain aplikasi ini seperti biasa boleh rujuk di description di bawah, di sana saya ada sertakan link lah. Dan setelah Anda klik link tu install. Dan setelah install, seperti biasa semua aplikasi perlu register. Register terlebih dahulu supaya Anda boleh bermain aplikasi ini. Itu saja, sangat mudah. Cuma perlu main-main aplikasi, kita dibayar dari mata uang euro. Oke guys, ini bukti pembayarannya lah, Anda lihat sendiri. Ia tidak scam lah, ia betul-betul membayar. Oke. Hello guys, itu tadi saja video kali ini berkenaan aplikasi Lucky Miner nih. Oke, sebelum saya akhiri video ini, saya mohon kepada Anda semua, kepada yang belum subscribe channel saya, subscribe agar saya lebih semangat buat video. Dan kepada yang sudah, terima kasih saya ucapkan. Dan jangan lupa like, comment, share video ini jika Anda suka. Dan sampai sini saja video kali ini. Dan tunggu video-video yang lain saya akan upload kemudian hari. Oke, ini channel saya, boleh lihat. Dan Anda boleh lihat banyak video saya telah hasilkan. Oke, sampai sini saja.
Assalamualaikum.